Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Dalam situasi krisis di puncak pandemi, kita dipaksa berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit. Apapun pilihannya, semua mengandung konsekuensi tidak main-main. Jika bepergian keluar rumah, kita rentan terpapar. Jika diam di rumah melulu, bagaimana dengan mereka yang harus bekerja di luar? Menyetop mobilitas sangat diperlukan agar virus tidak meluas. Tapi anggaran negara kian tipis untuk menopang kebutuhan warga supaya tenang di rumah. Pilihan-pilihan sulit itu berakar dari dilema paling dasar yang dihadapi negara ini sejak awal pandemi. Memprioritaskan kesehatan ataukah ekonomi? Jika memprioritaskan kesehatan, jangan-jangan ekonomi akan hancur. Jika memprioritaskan ekonomi, bagaimana mempertanggungjawabkan nasib dan nyawa warga? Tak ada pilihan yang sempurna. Dan di tengah situasi krisis, dilema bukan hanya dihadapi kepala negara dan para pejabat tinggi, tapi juga kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Namun pilihan harus diambil. Terus gamang hanya membuat opsi-opsi yang ada malah hangus semua. Jadi apa pilihan yang akhirnya akan kita ambil? Inilah Mata Najwa, dilema negeri plus 62. Yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh Provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15% dari target kita sebenarnya 20% atau lebih. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa. Sepekan penerapan PPKM darurat, warga maupun aparat diperhadapkan dengan situasi dilematis. Salah satunya soal aturan bekerja dari rumah. Faktanya, masih ada pegawai dari sektor non-esensial yang terpaksa atau dipaksa masuk kantor. Kita sudah terhubung dengan salah satu pekerja di ibu kota yang harus tetap bekerja di kantor. Untuk alasan keamanan, kami samarkan identitasnya. Terima kasih banyak sudah bersedia bercerita di Mata Najwa malam ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, bisa disebutkan dulu, tadi saya sudah tahu Anda bekerja di ibu kota, persisnya di wilayah, tidak usah persis, tapi wilayah Jakarta mana tuh di ibu kotanya, dan di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Ya, saya bekerja di perusahaan retail di bilangan Jakarta Barat, Mbak. Jakarta Barat retail, oke. Okay. Ya. Jadi dari awal PPKM darurat ini, diharuskan tetap masuk ke kantor, begitu? Iya, Mbak. Berapa banyak itu karyawan yang tetap harus masuk ke kantor? Karyawannya sih sebenarnya kurang dari 100 orang ya, Mbak. Tapi ada aja yang disuruh tetap masuk kantor, Mbak. Padahal kan PPKM udah berlaku, gitu. Tapi tetap kita harus tetap bekerja, gitu. Jadi katakanlah misalnya di satu divisi itu ada 10 orang yang harus masuk, berapa banyak? Kalau misalkan 10 orang di satu divisi, sekitar 7 orang gitu, Mbak. Itu disuruh 7 masuk. Orang. Padahal ini tadi perusahaan retail, jadi toko begitu ya? Menjual barang-barang? Iya. Toko? Tapi saya itu ada di kantor pusatnya gitu. Oke. Okay. Jual barang-barang yang esensial tidak ini? Yang memang masuk kategori esensial tidak? Menurut aku enggak sih, Mbak. Oke, jadi memang menjual barang-barangnya bukan yang memang masuk daftar list yang diperbolehkan begitu ya. Anda tahu persis sesungguhnya tempat Anda bekerja itu non-esensial, jadi seharusnya 100% bekerja dari rumah, begitu ya? Iya, benar, Mbak. Dan strategi perusahaan seperti apa itu? Supaya tidak ketahuan Satpol PP, katakanlah, tetap menyuruh bekerja. Iya, kemarin sempat diwanti-wanti gitu sih, Mbak, kalau misalkan sebenarnya kayak bos aku tuh tahu, Mbak, kalau misalkan perusahaan-perusahaan itu udah banyak disidak. Terus bos aku tuh udah wanti-wanti ke kita, kalau misalkan nanti kita disidak sama Satpol PP, bilang aja kalau kita itu tinggal di situ gitu. Kita tinggal di situ dan kita juga kerja di situ. Padahal
kita itu bentuk kantornya nggak ada kayak bentuk kamar atau bentuk mes atau bentuk apapun itu yang seolah-olah kita tinggal di situ gitu, Mbak. Jadi dipesan kalau ketahuan sidak suruh ngakunya memang tinggal di situ begitu ya? Iya, Mbak. Dan ada strategi begitu supaya menghindar, supaya tidak disidak, supaya tidak ketahuan, perusahaan juga bikin strategi khusus begitu untuk mengelabuhi petugas? Ada sih, Mbak. Kita itu ada beberapa yang diminta untuk selang-seling masuknya gitu. Kayak hari ini misalkan saya masuk, besok enggak gitu kan. Dan dipesan kalau misalkan kita keluar dari kantor, keluarnya satu-satu aja gitu. Jangan rame-rame gitu, dan jangan kayak seolah-olah kita keluar kayak habis kerja gitu, Mbak. Jadi kayak kita mau keluar rumah aja gitu. Dan di dalam kantor sendiri itu ada protokol kesehatan yang dijalankan tidak? Sebenarnya prokes itu tetap jalan sih, Mbak. Itu kan kesadaran diri masing-masing ya. Cuma kita kan tetap berinteraksi sama beberapa orang gitu. Beberapa orang yang ada di ruangan sebelah atau gimana gitu. Tapi kita juga bisa ketemu sama orang luar juga gitu. Pernah sempat protes tidak ke bos soal aturan ini? Belum sempat sih, Mbak. Takut konsekuensinya ya? Iya, benar. Karena kan lagi kayak gini ya, Mbak, ya. Takutnya nanti aku tuh dikira berontak gitu, nggak mau ikut aturan kantor gitu. Tapi itu memang jelas aturan kantor ya? Jadi ini dari bosnya langsung, jadi aturannya begitu ya? Iya, memang dari bosnya langsung. Tetap harus masuk, apa namanya, kalau disidak harus ngakunya nginep di kantor gitu ya? Jadi itu aturan resmi dari perusahaan seperti itu. Iya. Saya juga dapat info katanya Anda sempat terpapar COVID, harus isoman, tapi ketika isoman justru gajinya dipotong. Betul tidak itu? Iya, benar, Mbak. Benar, kemarin saya sempat terpapar COVID, sempat isoman. Dan saya kan sempat bergejala juga ya, Mbak. Jadi kan saya kayak butuh istirahat gitu. Cuma bos saya malah bilangnya, isoman itu bukan berarti nggak kerja ya, kamu harus tetap kerja gitu. Oke lah, saya kerja gitu kan, Mbak. Tapi ternyata pas di akhir, pas gajian gitu, saya cek, loh kok dipotong gitu. Ternyata yang sama saya di isoman itu, saya kerja dari rumah, ya itu nggak dibayarkan gitu, Mbak. Dan itu terjadi pada Anda saja atau Anda tahu karyawan lain yang juga sempat positif, isoman, juga gajinya dipotong padahal tetap harus kerja? Ya, itu karyawan yang lainnya juga sih, Mbak. Karena kan kebetulan juga di kantor aku tuh sebenarnya juga lumayan banyak, Mbak, yang terpapar COVID gitu. Oh, jadi sejak awal pandemi itu sudah banyak juga yang kena COVID? Iya, sudah banyak tapi tetap disuruh kerja, Mbak. Dari awal, dari tahun lalu, ketika juga sempat ada pengetatan, itu juga tidak pernah work from home tuh? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Tapi ada beberapa yang sempat kayak diselang-seling juga, tapi nggak efektif, Mbak. Tetap, kita ujung-ujungnya tetap suruh kerja dari kantor, gitu. Kan sudah ada nih hotline-hotline pengaduan, apakah oleh pemerintah provinsi atau oleh Polda Metro Jaya, jadi bisa ada hotline untuk ngadu, gitu. Pernah terpikir atau pernah mencoba mengadu ke sana? Pernah, Mbak. Pernah kepikiran. Bahkan saya juga pemerintah DKI Jakarta kan juga ini kan menyediakan kayak aplikasi gitu. Kita bisa lapor lewat aplikasi itu. Saya bahkan udah download gitu di aplikasi itu. Cuma saya takut sebenarnya sama identitas saya. Tapi kan waktu itu saya pernah lihat video sosialisasinya ya, kalau misalkan kita ini identitasnya akan terjaga gitu. Cuma saya pernah ketemu sama beberapa akun gitu di media sosial bahwa dia juga melaporkan itu ke aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, tapi identitasnya tetap ketahuan, Mbak. Jadi aku langsung kayak mengurung diri gitu, Mbak. Jadi kayak, oh nanti dulu deh, jangan dulu deh lapor, kayaknya masih belum aman deh, karena ini identitasnya aja tuh masih ketahuan gitu. Saya masih kurang tahu nih sistemnya nanti kayak gimana gitu. Saya pun juga nggak tahu keadaan si pelapor yang itu
di kantornya gimana gitu. Jadi khawatir malah justru ketahuan dan nanti malah beresiko dipecat ya? Iya, betul. Dan untuk situasi hari ini, sama apa pilihan dipecat itu pilihan yang tidak bisa diambil. Betul-betul susah sekarang kalau tidak ada kerjaan ya? Iya, betul, Pak. Jadi mau tidak mau harus ke kantor walaupun kondisinya seperti itu? Iya, harus tetap bertahan, Mbak, kayak gini, Mbak. Harus tetap bertahan, dilema yang Anda hadapi. Terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa malam ini. Terima kasih, Mbak. Kami akan membahas dilema berikutnya setelah pariwara. Tetap di sini.